ngapain ini ke Raka karena gue tadi malam harus nelfon aku Raka. Jadi hari ini kita mau ke Bandung. Udah. Ada tiket baik lagi? Dah. Bersin. Super ngebut ya, Kak. Jam 10. Good morning sunshine. Apaan sih, Kak Ria? Ini siapa sih? Gua. Oh iya. Iya, gua mau ngaku dosa gua telat. Ya. Malam ada yang ngomong jam berapa sih? Enggak, gue bilang sangat tujuh standby karena gue takut telat ya. Gue udah trauma deh sama Sofian. Gue janji nama Tama, kalau janji nama Sofian atau sejam sebelumnya. Iya, Raka ya lo, itu udah Raka lo. Jadi gue kan mesti izin dulu ke bokap gue mesti mikir gue mau bawa apa, gue mesti mikir di sana mau ngapain. Ngerti nggak? Ini tuh bukan trip yang bisa spontan. Lah, ini spontan dulu gue ya? Bukoy. Terus gue mesti cek ganjil genap sampai jam berapa. Gue mesti ngecek anak markas bisanya hari apa. Bisa gak truk ini? Jangan memancing emosi. Bagi-bagi. Oh gitu. Kita ke Bandung ya. Kita mau ke samping. Raka di depan aja ya. Jadi terjadi pergantian formasi ya, dan pergantian kursi karena Papa Maman pendek. Disetirin loh Papa Maman loh. Terakhir nyetir di Bandung kapan tuh? Lama banget tahun lalu. Seatbelt mas. Semuanya Bandung. Dan tunggulah aku di sana. Na 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 peluk diriku. Dan jangan dengan mengelilingi kota. Ah Bandung, sumpah tadi gue pas turun tuh dingin banget. Gak ada ini di Jakarta, ini gak ada. Hah, gue bisa nangis. Emang kayak gitu, karena banyak. Dulu kan gue selalu gitu, jadi misalnya gue kan pulang, ini jangan ditiru ya. Cuman kan gue dulu kan sering nebeng teman gue naik motor pulang kan rame-ramein bertiga. Nah kan mereka pada nggak punya helm tuh. Jalan ya. Jadi yang punya helm jalan dulu, ntar ngomong di grup, di sini ada polisi ya gitu. Jadi kita mencari jalan yang lain. Atau enggak kalau lampu merah sini. Biasanya gue turun dulu, gue jalan kaki dulu kalau lagi lampu merah. Is it okay if I'm the same? Kita sedang memasuki Two Bagels Ismail. Ini tempat gue fotokopi. Ah! Kok ganti? Oh enggak ini. Rindu Dago. Nice. Itu enak banget kan, kayak vape-nya ngampus banget gitu loh. Bandung banget. Kalau mau beli kebutuhan sehari-hari, tinggal ke depan. Jadi enak tuh kosan gue depan nih. Ini deretan makanan. Itu kalau pagi-pagi lontong. Di sana, ujung. Kiri. Bagus sih semuanya. 7. Nih bayangin di sini aja warung, jadi kayak ya udah. Ya karena Sabtu. Ini warung. Sabar belum nyampe. Depan gua warung udah sama jualan nasi goreng, lu bayangin. Lu kan ada tahu bulat. Gua nasi. Oh ganti gaya. Pagarnya ganti. Ma. Oh ini kosan Tama. Siapa ya? Kayak kenal ya? Ih, kurusan Mang Anjo. THR. Sisa THR. Ini teman gua, itu teman gua. Atas deretan semua lantai 3 teman gua semua. Gua pernah nabrak di sini juga. Jadi gua buru-buru, gua telat mau mandi, terus gua nabrak port depan gitu kan, mobil gua enggak ada sensor depannya. Jadi kayak kesan ini lah. Bener kan nerka. Ma, aku enggak bawa kunci loh. Jadi ini dia Mang Ajo yang selalu menagih uang kosan padahal saya tidak di sini. Sehat, udah vaksin. Si Bimang di sini enggak? Bimang. Enggak di atas. Enggak, lagi ada. Si Jai nggak lanjut lagi kan? Jai, Dilan. Tinggal Bima sama Adit. Tinggal Adit sama Bima cuma berdua. Si Adit lagi di sini nggak? Saya tuh nggak ada. 204. Kalau keluar nih, simulasi keluar kosan. Matiin loh listriknya. Turun nggak? Banyak. Kok dicopot, Pak? 204.
Itu kemarin sih ini. Welcome. Yeah, nah, teman-teman kalau mau nonton vlog mau nonton gua buka-buka kosan, masuk ke video yang ini atau yang video yang belum tayang. Oke. Okay? Wah, berisik. Berisik. Ini penting karena ada ijazah. Nah, jadi dulu gua pernah awal-awal gue ke Bandung, gue kemakan sama kayak tren jeans di Bandung. Kan gue suka yang robek-robek, gue tuh pengen punya jeans robek. Jadi gue kayak, oh oke, okay, gue rework sendiri ah gitu kan. Niat gak sih motongnya? Enggak kan, kalau misal kerapihan kan jelek kan. Oh ya bang, sore diambil barangnya. Enggak, kan aku gak bawa kunci. Sore diambil, besok AC-nya. Kalau Mang mau copot dulu, sekarang aja gak apa-apa. Ya, dadah. Guys, kita gak jadi ke rumah Fadil dulu. Kita mau ke ITB, karena gue yakin kalau nanti gue udah nyampe rumah Fadil, gue udah malas kemana-mana lagi. Jadi kita ke ITB dulu. Dan kayaknya tutup sih, gak bisa masuk. Cuman gue akan bawa kalian ke... Sekalian makan siang dulu aja gak sih kita? Tempat gue biasa makan. Takol lah. Katanya sebentar, kita akan sampai beberapa menit lagi. Iya, ada kuda, santapnya bau. Kita kesana dulu kan, makannya ntar aja kan. Jadi deretan ini itu namanya Kantin Salman. Terus biasanya kita nongkrong dulu di Kubus. Kalau udah lapar baru kita kesini. Boleh gak sih masuk? Itu pegawai pasti, dosen mau kode masuk. Nih, kalau angkatan gue biasanya di ujung sini. Dan enaknya lo bisa duduk di situ, lo bisa duduk di sini, lo bisa mojok di situ kalau lo mau mojok ya. Enak banget nongkrong kesini. Ke bawah? Ke bawah mana itu? Ke taman. Ini biasanya lo ngapain aja di sini? Ngobrol, abis kelas dan lain-lain, makan. Semuanya di sini nongkrong aja. Semua di sini. Semua fakultas. Iya, semua fakultas. Jadi kita bertemu antar fakultas di sini, Bes. Silakan, Mas. Bapak lewat aja. Iya, gitu. Di situ tuh ada ibu-ibu yang jual teh sisri. Nah, anaknya tuh selalu main sama kita. Anak si kecil. Nah, kenapa disebut Kubus? Karena itu adalah monumen Kubus. Lihat. Tiga Kubus yang jadi landmark, salah satu landmark ITB. Artinya tiga Kubus. Nah, itu gue belum ngerti sampai sekarang. Cuman itulah Kubus di dalam Kubus. Gue akan cari tahu sih nanti kapan-kapan. Gue tapi paling suka duduk di sini. Hai, iya, lu abis kelas apa ini ya? Reka adegan. Iya, enak banget duduk sini, lebih enak tau daripada duduk situ. Kayak gini ya, di Bandung tuh gini mah dingin ya, adem. Gitu deh, yuk kita makan deh, yuk. The Legendary Ayam Takol. Wuh, aku ayam crispy. Geprek, pedes. Pedes ada gak sih teh? Ada. Pedes, pakai tahunya 2, kol goreng, gak pakai nasi. Kalian apa? Tambah keju ya, Kak? Iya, aslinya keju om, mozzarella-nya kosong lah. Iya, nggak apa-apa. Boleh ini numpang cuci tangan? Om, di depan. Oh, ini dia penampakannya. Biasanya ada yang mozzarella, cuma lagi habis ya mozzarella. Jadi ini nama menunya adalah ayam geprek crispy, super pedes, pakai kol goreng, tahu-tahu. Bukan tahu tempe, karena saya benci tempe. Coba first impression lu dulu. Ayamnya berbumbu kecil, dia ada rasanya. Ada rasanya. Sambal doang. Enak banget. Enak banget. Saya doakan beruntung. Nambah satu porsi kol goreng lagi. Lagunya. Ya, makasih Bapak. Saya harus memendam rasa kangen saya dulu, guys. Dem. Ini gara-gara software vaksin. Ya udah, intinya lu udah bisa tahu lah ya dari depan itu gimana. Nih. Sofyan, di kamu gini. Sofyan. Inilah dia kampusku. Kita langsung ke rumah Fadil dengan estimasi waktu sampai di sana sekitaran 5 menit lah. Kalau gue yang bawa 3 menit. Kalau naik kuda 10 menit. Kalau Sofyan berat badannya agak ih berliur. Kenapa plat lu deh santai. Dengan plat D kita bukan berarti semena-mena ya, Raka. Ya, tapi kan kita sudah ambil.
Lu dilarang masuk ke mobil gua. Lu dilarang masuk ke mobil gua. Ini injek tahu? Enggak. Itu masuk-masuk ke tubuhnya. Sulit banget. Wah. ITB, kenapa sih kamu? Masih apa? Saya masih lockdown. Lockdown. Birisma, Mas Aden. Kita sudah sampai. Tapi rumah Fadil tidak akan boleh diliput karena Pak nggak ada kuncinya, nggak bisa jalan. Jadi aku berpisah di sini. Sofian sama Raka mau sama Pak Paman mau check in ke hotel. Kita ketemu lagi mungkin nanti malam atau besok. Alright, dadah semua. Udah, bye guys. Kita mau quality time dulu. Jangan diliput, semua ini gak boleh diliput. Oke? Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Set me free. Yo. Pak Paman? Pak, kebalik lu, kebalik itu. Ya, parah banget. Lu kebalik mencetnya. Enggak, ini kan kebuka. Itu ketutup, lihat dong. Eh, Pak Paman berapa tadi? Berapa kita? Apanya, dua-duanya kuncinya di gua tau. Ini berapa? Berapa apanya? 512. Gelap itu percuma. 512 sama 507. 507 mana? 507 mana? Kayaknya ke sana deh. Yo. Pak Paman. Lantai 5. Pak Paman naik tangga. Lah, ada lift, Pak. Dari turun. Hah? Dari turun lama. Yo. Parah lu rak, gara-gara lu ini semua. Ini semua gara-gara lu mencet tutup. Bukan buka. Pak, ini 507, Pak. Taruhin dulu. 507. Kita ke 507 aja dulu, naruh barang-barang. Oke. Jadi ini hari kedua guys. Sebenarnya gini, gue mau klarifikasi dulu buat teman-teman semua. Gue ke Bandung itu pengen liburan sebenarnya, cuman ternyata ada tugas. Ya gak? Iya. Jadi kita gak bisa. Gue pengen distraksi deh. Ya udah, maksudnya jadi gak bisa main, gak bisa kuliner dan lain-lain. Ini sih sarapan kayak angin. Karena kita gak sempet mikir mau beli apa dan lain-lain. Baru banget bangun, sorry. Makin abu-abu tuh. Yoi. Nah, jadi kayak hari Senin kan pulang ya, Selasanya. Oh, konsepnya tuh memang rushing gitu ya, back to back. Cuman gue tuh takut dari kemarin kan kita kena matahari ya, terus gue makin hitam nanti. Terus hari Selasa kok keling dia penyanyinya jadinya. Cuman gue lebih kepo kepada kalian sih, kalian kayak enak banget liburan-liburan di Bandung. Liburan gak sih lu jatuhnya? Jatuhnya lu liburan kan? Iya. Papa Man baju baru dia.
Hai guys, jadi sekarang kita mau ketemu sama teman-teman markas yang sudah menunggu di daerah dekat sini. Aslinya tadi jam 12 harusnya, cuman ya seperti biasa teman-teman ada tugas mendadak yang muncul secara tiba-tiba, tidak diundang dan pulang juga tidak diantar. Aku ditemenin Fadil sebagai perwakilan dari markas. Di sana kurang lebih ada 11 orangan. Kita bakal makan-makan, cerita-cerita, ya udah kita langsung aja lanjut ke sana. Iya, makasih loh. Makasih loh. Nih kak, jadi gak enak nih kita. Makasih loh. Jadi gak enak. Makasih loh. Aduh, kalian makasih harusnya. Padahal aku yang mau meraktir loh. Iya nih, aku juga jadi senang. Kita mau apa ya? Mau diri, mau diri aja. Boleh absen nama dulu gak sih, biar manggil nama? Boleh. Yang baru datang? Karina. Karina. Wanda. 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 Nama Wanda. Tidak asing. Kenapa sih sob? Loh. Gila dia. Gila. Kejuara Latisha. Oh. Kok nangis sih? Kok nangis? Kejuara Latisha. Terima kasih ya. Enggak apa-apa. Aku udah senang banget kok ini. Ini sebenarnya kayak gimana ya? Gue lagi mau diet. Iya. Ih, kemarin ketemu ke Jora sama ketemu Dita dikasih donat juga. Nanti gendut salah. Tapi kalau ketemu suruh makan. Pada tinggal di mana? Kalau Anda boleh disebarkan. Thank you. Gitu dong. Itu dia. Ini karena sini aja kan. Itu ada lagi tuh, lihat ya. Gua kayak sini. Hai. Berangkat jam berapa? Aku emang mau ke Bandung. Jalan-jalan. Mau pacaran ya? Ini ya? Halo. Dia dari mana lu dia? Oh, Mbak Amer dong. Haris. Dekat Cibiru enggak? Jauh banget. Lah, lu membuat gua malu. Adil. Oh, salah. Hai. Siap, dari mana? Siapa namanya? Hasna. Hasna. Pastor. Oh, dekat. Ayu, dari? Oh iya. Cibaduyut. Gue nanya di mana lo, Mes? Bukan produk dari sana apa ya? Makan di Cibaduyut, bilangnya gimana? Di Cibaduyut. Makan dulu makan. Makan guys. Tahu Cibaduyut, Bun? Ini minum yang berapa? Iya. Pesen dua lagi dong makanan yang mana? Serius gue. Pesen dua lagi makanan yang mana? Makasih bos. Udah gue pengen ngobrol-ngobrol aja, jangan direkam. Kita buka acaranya. Udah kelar perkumpulan kita hari ini. Sedang ada foto sesi bareng. Sekarang tugas saya adalah membayar bagian yang di atas. Tadi kita barusan bikin TikTok buat promo single. Mereka belum terasa ada judulnya. Kita tadi ngobrol-ngobrol panjang, tertawa, terus anak-anak markas Bandung tuh agak pemalu sebenarnya. Cuman makin lama makin memanas, dan obrolannya semakin lancar gitu. Dan tadi ada Mutia namanya, dia nunggu di luar gemeteran udah lama, nggak mau masuk, akhirnya dijemput sama Fadil. Jadi kayak senang sih akhirnya bisa ketemu sama teman-teman dari markas. Kenapa sih? Saya mau kembali, saya mau menugas. Oke teman-teman. Sangat luar biasa, dan mantuliti, dan apa? Dan nggak tahu. Dan nggak tahu kata dia. Pokoknya seru. Dan seru banget. Akhirnya ketemu sama teman-teman markas yang di Bandung. Iya. Setelah sekian lama kita merencanakan ini dan hari ini boleh terwujud. Iya. Semoga kedepan-kedepannya kita bisa ngumpul lebih banyak Amin. Lagi. Amin. Pastinya sukses meledak dan disukai Amin. Oleh banyak masyarakat, itu yang paling penting. Iya. Jangan lupa markas kita streaming beramai-ramai. Betul. Oke. Okay, dadah. Seneng banget. Gak tahu gak bisa ngomong. Makanya dari tadi senyum-senyum gitu kak. Gak maksudnya gak bisa berkata-kata gitu ya.
sama sih kayak yang di sosmed dan di TV kalau kita lihat. Ramah banget sih ya. Semoga sukses, semoga sukses, semoga membuming. Sama. Semoga sukses ke depannya. Dadah Tama. Alhamdulillah senang banget. Senang banget sih Tama, pasti. Aduh, first time banget sih kenapa. Oh, pokoknya mah luar biasa ya. Pokoknya mah humble banget tadi juga ditraktir. Wah, luar biasa. Ya, benar enggak? Yo, iya benar. Aslinya Tama gimana? Aslinya humble. Terus teh orangnya mau ngajak ngobrol gitu. Jadi ke kita teh ngerangkul lah. Iya benar. Ngerangkul bukan memukul gitu. Jadi kan kita teh ya bersatu ya, bener, gitu ya. Bener. Saatnya pemuda bersatu sepatu. Nah, ternyata apa namanya? Mark hebat pokoknya. Sukses terus buat Mark, semoga dilancarkan rezekinya, diwujudkan harapannya, sukses terus buat singlenya. Amin. Amin. Seneng banget. Kali kedua. Kali pertama. Ke berapa ya? Kali kedua ya? Iya, kali kedua. Yang pertama pas Jakarta. Semangat terus ya Tama. Pokoknya semoga tuh rilis terus langsung udah banyak yang dengar. Viewersnya trending lah ya. Trending bisa lah. Trending terus iya. Bisa hot gitulah pokoknya. Ya, kita bakal selalu support Tama. Support Tama Markas Bandung. Pede. Sumpah seneng banget. Campur haru juga. Soalnya kan dari dulu pengen ketemu banget Tama. Akhirnya baru sekarang bisa nyempetin ketemu Tama. Saya pengen nangis. Pengen nangis kenapa? Pengen nangis. Seneng aja sehumble itu. Dikira aku ya kan ada ya kan artis gitu ya. Humblenya cuma di depan kamera aja, depan TV. Taunya pas ketemu humble banget. Seneng banget. Pintar. Ramah juga. Attitude-nya luar biasa. Udah gitu ya udah pintar pokoknya. Suaranya bagus juga. Kalian rumah jauh dari sini? Aku di Soreang yang arah ke Ciwidey. Jauh dong berarti. Demi Tama aku. Demi Tama kalau enggak bukan demi Tama aku enggak mau. Soalnya jauh juga kan. Puasnya tapi hari ini ketemu Tama. Puas banget. Semoga booming, disukai banyak warga masyarakat Indonesia. Gak mau makan tadi disuruh makan loh. Trending satu pokoknya harus trending satu. Masuk chart juga. Deg-degan, takut. Takutnya kenapa? Kau takut. Enggak tahu, takut aja. Takutnya tuh kenapa? Takut yang ditakutin apa? Banyak orang. Aku takut ketemu banyak jadi, orang. Kamu masih introvert ya? Hah? Iya. Dadah. Kasih. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. So, right now right here gue lagi nemenin teman gue lagi ada meet up gitu. Terus kita di sini memeriahkan suasana yang di mana biar tidak menciptakan keheningan krik-krik-krik gitu kan. Itu main job saya. Terus di sini di balik kamera ada Bang Raka dan Bang Sopian yang selalu 24/7 menemani Magnet Tamskui. Oke, mungkin sekian itu dari gue. Kita balik lagi. Oke, see you di rumah gitu ya. Andai aku jadi kita harus pulang. Ya, gue nggak liburan. Sofian sama Raka yang liburan. Jadi maaf kalau tadi kalian melihat video-video mereka liburan karena memang kita nggak ada materi di sini. Papa Aman tapi kemarin nggak diajak tau. Papa Aman WA gue sumpah. Raka sama Sofian tuh ada apa sih sama saya? Pak, masih ada isinya. Yang mana nya orang Bandung ini? Iya aku. Dia nggak bisa diharapkan dia. Gue ada. Udah. Ada lagi? Enggak ada. Sebelah doang dong. Kemarin gua nemu softlens di mana ya? Di... Oh, udah kosong. Udah kayak gitu. Udah gua pakai strong. Buat foto dong. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ayo. Oh. Lu sok vlog gua. Apa ya? Maaf. Gigi. 2. 3. Papa Man mirip Bruno Mars. Iya. Oh. Iya sih. HP gua bisa lihat sih.
Iya kan? Iya kan? Dek, sumpah dia. Kelihatan ya? Bisa lihat kalau kan sih. Betul. Nah, sekarang lihat. Bye. Nah, udah. Tahu kan guys, hari ini kita lagi ngapain? Anjay. Ini terakhir-terakhir kita lagi di Bandung nih, ini sama admin. Bersama tour guide.